Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenov. Semoga teman-teman Triatenov semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, rezeki yang berlimpah. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua zodiak kreatif dan unik. Boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya. Dan Anda pasti sudah sering mendengar tentang perbedaan antara pengguna otak kiri versus pengguna otak kanan. Pengguna otak kiri sering dipuji dengan kemampuan analisis dan logikanya yang tajam. Sedangkan pengguna otak kanan dikenal sebagai sosok yang imajinatif dan artistik. Meskipun begitu, astrologi juga ikut mempengaruhi kepribadian seseorang. Zodiak-zodiak ini terkenal punya sisi kreatif dan unik yang membuat mereka memiliki ide-ide yang cemerlang yang tidak dimiliki oleh zodiak lainnya. Yang pertama, zodiak Virgo. Seseorang yang lahir pada tanggal 22 Agustus hingga 22 September masuk pada zodiak Virgo. Zodiak Virgo ini diberkati dengan kemampuan analisis yang tinggi. Kemampuan itulah yang membuat zodiak Virgo terkenal selalu punya cara cerdik untuk menyelesaikan konflik dan memastikan segala hal di sekitarnya memenuhi ekspektasi tingginya. Zodiak Virgo akan menjadi super kreatif ketika menghadapi masalah besar di saat keluarga serta teman terdekat membutuhkan bantuan. Mereka selalu bisa menciptakan solusi yang baik dan unik untuk menyelesaikan semua permasalahan. Virgo adalah orang yang bisa diandalkan. Jika kamu kehabisan cara untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuanmu sendiri. Meskipun demikian, Virgo cenderung lemah ketika harus memikirkan dan memecahkan masalah miliknya sendiri. Yang kedua, zodiak Sagittarius. Seseorang yang lahir pada tanggal 23 November hingga 20 Desember termasuk pada zodiak Sagittarius. Orang-orang yang berzodiak Sagittarius memiliki pemikiran yang terbuka dan ceria. Ini selalu menjadi hobi baru yang menarik dan hal-hal inovatif. Mereka tidak takut mengekspresikan diri dengan gaya yang unik. Karena mereka selalu mempunyai pola pikir yang optimis. Jadi tidaklah heran jika zodiak Sagittarius ini memiliki ide-ide yang kreatif dan unik yang akan selalu muncul pada diri zodiak Sagittarius. Nah, teman-teman Triatenov semua, demikian tadi ulasan singkat tentang dua zodiak yang memiliki ide kreatif dan unik menurut astrologi perbintangan. Boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya. Semua kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan perlu Anda ingat, semua ulasan-ulasan di atas hanyalah ramalan
atau prediksi yang belum tentu sepenuhnya benar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.